Okay, guys. Halo, jadi sekarang aku mau ngelanjutin lagi seri What to God kita. Seperti yang kalian tahu kemarin, ini aku kesini deh lagunya. Seperti yang kalian tahu, halo An. Seperti yang kalian tahu kemarin, kita sebenarnya udah mau deket banget sama tujuan kita. Tapi biarkanlah, karena kita masih ada 93 WL yang harus kita cari. Dan ini akan menjadi profitan yang paling terakhir kita, yaitu untuk ngebosku. Jadi kalau misalnya kalian, kemarin aku udah kasih tahu gimana caranya supaya melakukan profitan yang super gampang ini, cuman memang harus sabar aja. Ini di mana ya? Mana ya ini aslinya? Dan harus sabar juga karena dia tuh udah kayak perusahaan aja, ada jam bukanya sama ada jam tutup. Jadi emang agak-agak sedikit ribet sih, guys. Tapi gimana? Di sini aku buka poll baru 3 menit yang lalu sih. Gimana lebaran kalian? Nah, ini harusnya kalian dapat banyak. Iya gak sih? Harusnya udah kalian dapat banyak duit sih. Di sini ada 7 vote, 71% bilang duitnya banyak, tapi ada 29% yang bilang enggak dapat. Itu kenapa itu enggak dapat? Sebentar ya, guys ya. Sebentar. Sedikit ingetan, guys. Oke, guys, buat kalian yang baru datang, jangan lupa untuk subscribe dulu, jangan lupa untuk like ya, guys ya. Di sini kita udah, ini harusnya aku tunjukin sih berapa subscriber kita. Kita udah 2,21. Aku tunjukin, tapi aku harus tunggu habis ini. Aku bakal kasih satu screen di mana kalian bisa lihat subscriber aku bertambah. Jadi kalau misalkan subscribe, kalian bisa lihat angkanya tuh naik turun gitu. Tapi sebentar dulu, karena ini lama banget nih nunggu ownernya. Ownernya lagi butuh well banyak kali ya. Lama banget soalnya. Kalau kita lihat, aku udah 2814 ya, guys ya. Sebentar lagi kita udah mau sampai 3K. Nah, di 3K ini aku rencana untuk giveaway. Nah, tapi kalau untuk giveaway-nya gimana, giveaway-nya berapa, itu bakal menyusul ya, guys ya. Karena sampai sekarang pun aku belum mikir, karena ini kayaknya masih membutuhkan waktu masih membutuhkan waktu yang agak sedikit lama ya, guys ya. Itu maaf nih, iklan nggak jelas. Ini lama banget. Dan harus sabar sih profitan gini. Aku bikin video rotu. Ini pernah aku bikin jadiin video rotu dan ya, aku udah dibilang cukup sabar ya untuk menghadapi hal-hal ini. Ini aku tampilin, harusnya bisa. Coba tambahin Windows. Hey, nah ini dia. Bentar guys, kecilin, gede banget. Datang gak sih ini? Kayaknya di sini aja gak sih? Tuh, ukurannya kayaknya nggak, ukurannya aneh sih kayaknya. Nah, kalian bisa lihat, kelihatan nggak sih kalau di HP? Aku nggak, bentar aku cek dulu di HP kelihatan nggak ya? Ih, kelihatan kecil banget. Bentar aku gedein dah. Nah, harusnya udah kelihatan. 2814 guys ya. Benar-benar sebentar lagi, jadi aku ingin kalian untuk bantu like sama bantu subscribe. Ini lama banget ini asli. Aduh. Satu hal yang aku benci dari profitan ini, mereka tuh suka banget habisin waktu cuma buat nunggu orang beli. Jadi kadang aku habis topik banyak di sini, guys. Oh,
Oh iya, aku juga baru upload video baru yang berhubungan dengan event selanjutnya. Jadi sekarang kan kita April, satu bulan lagi ada event, event yang cukup besar sih menurut aku. Event Cinco de Mayo, eventnya dari Meksiko gitu guys. Kalian kalau itu aku udah upload baru aja upload guys. Baru upload terus aku langsung live. Eventnya bagus, tapi aku saran kalian untuk lihat dulu videonya. Karena meskipun dia bagus, ada beberapa hal yang aku pingin kalian tahu tentang event ini. Karena ini event agak aneh sih menurut aku. Tapi buat kalian yang pingin gacha di Cinco de Mayo, itu sangat sangat worth it. Dan kalian sangat disarankan kalau misalnya kalian pingin mendapatkan item-item langka. Tapi untuk harganya sendiri memang gak gitu mahal guys ya. Eh sebentar ya, aku mau ini dulu. Apa ya? Aku off-cam dulu sebentar ya guys ya. Oke, okay. Aku udah selesai. Tadi aku sempat setting dulu. Ini kenapa ya lama banget loh? Nyebelin banget. Woi, lama banget. Kocak. Nunggu apa sih? Lama banget. Astaga. Dia tadi aku tunggu, aku sempat keluar. Masih belum pasang node loh, nyebelin banget. Ini kayaknya aku gak tahan sih guys profitan ini. Aku gak tahan sih. Tapi kita harus ganti profitan sih menurut aku guys. Nyebelin banget ini. Kalau dapat, apalagi dapat owner-owner seperti ini, aduh, menyengsarakan diri profitan kayak gini. Pingin berkata kasar guys kalau dapat owner-owner kayak gini. Bikin orang kalau lagi live jadi kayak nggak semangat gara-gara kayak gini. Kita ganti profitan guys. Enaknya apa ya selain gini ya? Nggak tahan aku asli. Kalian lihat aja, ini udah berapa menit dia masih belum pasang node sama sekali. Ini habisin waktu orang asli. Woi, pasang node kocak. Lama banget. Sampai sekarang dia, wah sumpah benar ini nyebelin banget. Tapi gimana hari kalian, mari kita melupakan ini. Aku nyebelin banget, ini kayaknya kita harus ganti sih, aku gak tahan guys. Gimana hari ini kalian? Apakah ada yang sesuatu yang menarik? Profitan trading. Nah aku sempat pingin bikin konten khusus trading. Ini sama aja kayak konten trading aku yang biasanya. Tapi di
di video ini aku bakal bikin lebih spesifik tentang bagaimana cara kita untuk trading. Nah, aku sempat mikirnya untuk bikin khusus untuk membership. Tapi aku masih belum tahu sih, guys. Kayaknya khusus untuk membership. Jadi kalau misalnya kalian yang pingin belajar buat trading, karena yang aku sebenarnya aku ajarin lama akhirnya kocak. Bener babi. Nulis babi aja aku typo. Jadi buat kalian yang pingin belajar untuk trading, khususnya untuk lebih akurat gitu, kalian bisa langsung aja nih, anjay, langsung aja untuk join membership ya. Aku pingin bikin video bagaimana cara trading di situ. Kayaknya bakal bikin beberapa video yang menjelaskan bagaimana cara kita trading. Tapi itu bukan video kayak tentang kamu, maksudnya beli barang ini terus kamu jual. Itu lebih spesifik gitu, guys. Lebih benar-benar kayak benar-benar spesifik bagaimana cara untuk trading. Sebenarnya jahat gak sih, guys, kalau misalnya bikin ilmu khusus buat membership doang? Menurut kalian jahat gak kalau bikin ilmu trading cuman buat yang bayar membership, guys? Aku sampai sekarang belum kepikiran sih, entar bagaimana. Tapi kalau misalnya banyak yang join membership, ya pasti aku bakal bikin, guys, video kayak gitu. Ya karena kan kalian bayar, guys. Sesimpel itu. Aduh. Aku covidan ini gak ya? Nyebelin banget, lama banget. Terus ini komen banget ya, sepi live chatnya ya. Tuh dia masih ghost phone gitu. 12 DL sebenarnya bisa banget kalau mau trading. Sebenarnya jangan profitan ini sih dari awal. Nyebelin banget ini profitan. Maksudnya profitan yang paling aku hindari ya, profitan ini. Habisin waktu doang. Bener-bener bosen kalau profitan kayak gini. Mau ngapain coba aku tanya kalian. Aku sempat coba buat thermonuclear blast, buat cari word 4 letter tapi pakai thermonuclear blast, tapi kayaknya bakal susah deh kalau aku coba di sini. Karena pernah aku 15 menit cuman buat lihat itu sebenarnya ada gak yang apa sih? Ada gak yang bisa aku clear pakai thermonuclear blast 15 menit enggak ketemu sama sekali. Coba kita cari profitan lain kali ya. BTW ini main sekali kalian ya, diam-diam baik. Ada apa ini? Coba kita lihat IOTM hari ini dah. IOTM bulan ini. Aku penasaran sama IOTM bulan ini, guys. Bentar. Kita lihat apakah harganya murah. Wah, ada word baru, guys. Word baru. P. Apa itu P? Tulisannya singkat-singkat banget, P. P terus menghilang. Ah, ini ya. Ah, kenapa dia bikin yang baru sih, guys? Coba kita lihat berapa harganya. Guys, kalau misalnya semua harga IOTM yang normal itu di bawah 1 del, aku pasti beli sih, guys. Kita lihat ada yang jual gak ya? Aku sih berharap ada yang jual, aku tertarik sih. Ini efeknya apa? Ya, dia gak nulis ya? Oh, di sini. Ini apaan? Aku baru tahu ada beginian. Grotonic Shoes. Dia gak tulis efeknya apa gitu. Cuman begini doang. Celestial Tendrils. Ini setauku punch ya. Apa sih ini? Berapa? Ayah, murah. Murah sini. Mari kita lihat. Harganya tuh 150.
Mahal sih ya. Harusnya nggak sih tapi. Wah, coba kita Astral Crush. Ini yang kemarin aku baru sempat untuk profitnya kita lihat. Ih, mahal banget. Ini 3 apa ini? 3 DL. Total N 100 SCP 02. Coba kita. SCP 02. Bang, Fullback IG mau sponsor. Fullback? Oh, Fullback. Oh iya. Aku sempat ada beberapa kendala sih sama IG aku, guys. Kalian, tapi kamu nggak perlu, aku nggak perlu Fullback kan supaya kamu bisa mesek, guys. Coba aku cek. Oh ini, nama IG kamu apa coba? Aku nggak ada, di aku nggak ada, guys. Aku dapat 500 membuset. Gacor ya, emang gacor. Coba kita lihat event. Oh, itu kamu. Oh, kamu kalau mau promosi, kamu langsung aja mesek aku ya. Soalnya aku tuh kalau enggak mesek enggak masuk ke oh, enggak bisa mesek cuma kalau ih serius. Wah, pantesan. Wah. Sebentar, guys. Ini kayaknya ada yang aneh deh. Dari kemarin loh. Sabar ya, guys ya. Message control. Other people decide whether message di tempat aku harusnya bisa, guys, semuanya. Sabar ya, coba aku cek. Apa yang aneh ya? Quiet mode message. Let's request message. Oh gitu ya. Ya udah deh, lain kali aku follow-follow semua deh kalian deh. Aku enggak tahu ternyata harus gitu. Ini tadi aku lihat dia jual 100 WL. Coba kita cari. Ini sebenarnya aku pingin profitan bosku. Cuman nyebelin banget ownernya selalu habisin waktu kita. Kita dibiarin 15 menit cuman bengong di depan gitu doang. Ih. Aku udah fallback kamu ya. Aku fallback semuanya deh. Sorry guys, sorry. Bang, coba ke Walt HCR. Walt aku udah modif sendiri bawahnya. Oke, sebentar ya. Aku lagi cari IOTM atau udah kebeli, kayaknya udah kebeli deh. Itu harganya murah banget. Kamu modif apanya emang? Kok mirip sama Walt aku ya? Ini perasaan aku doang enggak sih? Oke, DM dulu. Oke, siap. Kamu langsung ngomong aja di sini. Kamu mau yang mana? Itu sebenarnya ada banyak sih, ada short, ada video sama short. Kamu itu dapat inspirasi dari mana itu? Kayaknya aku tahu deh kamu dapat inspirasi dari mana deh. Dari Walt aku bukan? Yang Vachenka. Saya mirip banget bagian bawahnya ada begituan. Sampai ada aliran-aliran air di bagian bawahnya. Nah, ini lama banget, guys. Kita ngapain dah? Aku masuk ke By World gak bisa. Coba, tuh gak bisa. Naikin level 3 DL. Aish. Kalian lihat, masih jauh banget. 42.150 XP. Dapat dari mana dah sebanyak itu XP-nya? Kita tes hoki lah. Bisa. Ini cara paling gampang kalau misalnya kalian lagi hunting world patlet, guys. Kan aku pernah deh sahabat apa? Oh iya. Nah, kamu bisa, tapi untuk beberapa orang aku harus follow dulu baru bisa. Nah, aku bingung itu kenapa. Ini world apa ya? Oh iya, ini world itu, guys. World lama masih belum aku jual. Itu world lama, world pro abukas profitan kemarin yang harusnya aku bikin desain ke kalian. Kamu udah DM belum? Coba aku cek masuk gak.
Persibaya. Oh iya, ini kamu sambil nonton live gak sih? Kalau kamu misalnya sambil nonton live, aku jelasin aja di sini. Bang, sponsor berapa? Mau sponsor lagi? Itu. Bentar guys ya. Video. Mau video short atau video dan short? Bang, aku ada 27 DL, enaknya diapain? Enaknya dikasih aku, di drop ke aku langsung lah. Kejar-jar DL, Bang. Oh ya udah deh, aku masih butuh. Kamu pingin profitan apa? Menurut aku kalau misalnya kamu punya DL sampai sebanyak itu, bagusnya kamu bikin shop, shop yang gede. Dibanding kalau misalnya menurut aku messing kalau misalnya kamu udah punya 27 DL, agak-agak aneh guys ya. Oh ini, yang mau di promote. Wah banyak banget kamu Giger chargernya, chargernya maksudnya. Ini kamu udah pernah coba promosiin belum di tempat-tempat lain, misalnya kayak SB gitu bahkan atau apa? Ini sampai ini bahan ini gila sih, ini mahal gitu Giger charger sekarang. Desainnya juga bagus lagi. Ini aku suka spotlightnya nih. Aku dan kali kalau aku desain aku bakal coba pakai item ini, tapi kayaknya mahal deh guys, nggak bakal worth it. Coba kayaknya kamu DM aku lagi deh. Enggak ya, ini kamu pilih, kamu DM aku dulu, kamu mau yang mana. Aku ada, kalau kalian nggak tahu nih, aku buka seperti buset dah banyak banget. Weh gelo, lihat gak itu banyak banget itu yang di ban. Wah, kacau nih, banyak banget guys. Kalau kalian nggak tahu, aku buka sponsor ya guys ya. Sebenarnya ini sponsor ini tuh karena aku lihat orang sekarang kan nggak ada SB nih. Biasa kan bukan kalian promosi kan gampang tuh. Wah, tinggal beli megaphone cuman harganya 40 WL. Tapi sekarang megaphone udah nggak ada. Lu soalnya kalian mau beli megaphone tuh harganya 2 DL, sangat-sangat nggak worth it. Kalian kalau buka shop yang modalnya, misalnya aku pas awal-awal buka shop itu modalnya 2 DL, terus aku promosinya 2 DL, itu udah rugi banget, itu udah bener-bener off budget. Jadi aku sengaja untuk bikin promosi ini. Nah, untuk promosi ini itu ada 3. Itu ada video short sama short. Nah, kalau misalnya kalian short itu 15 WL, kalau video itu 30 WL dan video dan short itu 50 WL. Tinggal kalian pilih aja sesuai budget kalian. Menurut aku ini udah, maksudnya aku sempat lihat beberapa YouTuber yang buka dan aku itu mahal banget. Sampai ada satu YouTuber temen aku pernah beli 16 DL untuk satu kali promote satu video di channel YouTube-nya. Nah, menurut aku itu wow, mahal banget ya, mahal banget. Sampai jam berapa, Bang? Oh, kurang tahu sih. Kalau rame sih lanjut terus, guys. Makanya rame. Kalau messing, mending messing apa? Messing. Kalau kalian pingin cepet kaya, aku saranin kalian untuk messing barang-barang seperti display. Menurut aku nggak ada messing lagi yang lebih bagus dibanding itu. Ini aku sambil ngomong sama kalian karena ini orang, aku dari tadi cari dia sampai sekarang nggak ada yang respon sama sekali. Aku nggak bisa lanjutin profitannya guys ya, sampai mereka lanjut. Display itu udah paling bagus kalau misalnya kalian pingin cepet kaya. Item-item seperti itu kan masih belum. Item-item seperti ini loh. Ini kan aku pernah ada si David, salah satu membership aku ya. Item-item seperti Watchstock kayak gini ya guys. Aku pengen tunjukin lah. Tapi aku nggak tahu nih. Kayak misalnya kayak gini nih. Bulletin, mailbox ya. Pokoknya item-item yang biasa dipakai, misalnya kayak treasure atau roulette. Sebenarnya banyak. Atau checkpoint, donation box, itu semua dragon gate, sofa, couch, itu semua barang-barang yang menurut aku bagus banget untuk di messing. Nah, tapi mereka memang mempunyai tingkat kesulitan masing-masing. Jadi kalian memang harus, sebelum kalian, aku saranin kalian buat lihat konten YouTube dulu deh sebelum kalian mulai untuk messing. Nah, aku sendiri, kalian bisa lihat banyak jenis-jenis messing yang sering aku
lakuin ya. Karena meskipun meshing kelihatan gampang, tapi setiap dari jenis item yang kalian meshing itu pasti ada step-step khusus yang nggak bakal diajarin kalau misalnya kalian cuma lihat dari resepnya doang ya guys ya. Berapa bang sponsor? Nah itu tuh aku udah entar aku oh dia ini guys, ini kayaknya lagi sholat deh, jeda sholat. Sponsor ini aku tulis deh di bawah guys ya. Kalian udah bisa lihat testingnya banyak sih guys ya di semua video aku sekarang itu udah ada ya guys ya. Kalian bisa lihat aja itu sesuaikan dengan budget kalian ya guys ya. Itu aku sendiri buat bikin satu video, buat bikin satu video video buat diupload ya maksudnya. Itu tuh habisin sekitar 2 sampai 3 hari buat bikin satu video. Nah, itu udah termasuk dengan video yang aku bakal bikin ke kalian. Promosi free D2A, Bang. Ah iya kan, kamu pilih dulu kamu yang mana, dua-duanya berapa? 50 WL ya kalau dua-duanya. 60 DL, enaknya profit break atau trading? Udah pasti trading lah, kamu cari buy plus atau sell plus. Nih, dulu pas aku ini sambil aku nunggu lama banget dia. Enggak sih, ini enggak lama sih, dia lagi jeda ibadah, biarin lah. Aku biasa cari world di mana aku cari sell plus buy plus itu di buy rare guys, buy rare. Meskipun namanya kelihatannya aneh, konyol, dan aku yakin kalian nggak bakal menyangka bahwa bakal ada orang yang datang quote itu. Tapi sebenarnya nggak apa-apa tahu, tetap ada aja orang yang, kok sepi banget sih? The new best mod menu Evil Hack lu. Wah, ini hertz lu, gua keluarin lu, hertz anjing. Guys, jangan percaya ya, begituan ya. Mod menu gitu jangan percaya guys, asli penipuan. Nih aku kasih tahu ya guys ya, ntar kalian bakal disuruh masukin data pribadi kalian yang ada di dalam Grotopia. Nah baru udah tuh kalian tahu deh abis itu di hack kalian akunnya, karena aku sendiri udah pernah. Ini bener-bener ya. Promosiin world teman boleh gak sih bang? Apa harus minta? Boleh, aku nggak pernah, nggak ada batasan guys. Apa aja? Kalian mau world teman, world mantan, world pacar, world gebetan, semua world orang tua, semua nggak apa-apa guys. Asalkan orang yang kalian promote itu udah tahu, misalnya dia udah promote, dia tahu bahwa kamu promosiin di aku. Gak bosen ngebos gunya bang? Bosen lah. Pakai nanya satu world ini nunggunya lama banget. Terus orangnya kadang-kadang tuh dilama-lamain, yang sebenarnya nggak usah lama tapi dilama-lamain karena dia butuh fosil. Sebentar. Terus akhirnya 15 menit cuma buat dapat satu world doang. Tapi itu nggak bakal terjadi kalau misalnya rame guys. Cuman sekarang memang sepi. Nah sekarang nih kalau misalnya dia lagi jeda, ini aku juga nggak tahu sih mau ngapain guys enaknya. Tapi kalian bisa lihat, biasanya aku beli sell plus sih guys. Nih kayak misalnya gini nih, ini udah sell plus. Udah sell plus S. Sell aja udah jelek, terus sell plus S. Apalagi sell plus double S. Wah kacau. Tapi begini, ini mahal banget sih. Super Powell Lucky's. Udah sell plus cut name 12 DL itu wow, berani banget coy. Aku aja gak berani sih guys jual semahal itu di luar nalar. Aku sempat ada world, ini world aku yang lama guys, kalau kalian gak tahu world aku yang ada di akun lama aku guys, ini dia world aku. Jadi kalau gak tahu nih, GR3G Oreos ini adalah akun aku yang lama guys ya. Ya kalian bisa lihat, aku udah punya banyak banget WL di sini guys ya. Kalian lihat ini. Nih. Tapi kalian jangan beli di sini guys, kalian beli di sini kalian menyumbang untuk orang yang sudah gak ada. Nih ini. Sekarang udah gak ada guys. Terus di atas aku ada buka stok gitu guys ya. Terus di sini ini sebenarnya
ada itu ke World Toko Jaya guys, tapi sekarang udah nggak ada, nyebelin banget. Bentar guys, ini aku sambil nunggu dia sampai jam berapa ya? Gimana? Aku sekarang udah ada 24 orang yang ngevote, 50% bilang duitnya banyak, 50% dibilang nggak dapet. Eh, banyak banget yang nggak dapet ya. Tapi buat kalian yang dapet, gasken lah membership. Nah, aduh, malu. Dia lu bukanya jam, ay, wah, dia bukanya jam, wah ini mah setengah jam lebih ya. Wah guys, aku ngapain dong setengah jam lebih guys? Coba profitan jadi admin jasa bang, itu bakal lama banget buat habisin waktu profitan jadi admin jasa. Gaskan kalian join membership ya guys ya, karena aku rencana pingin bikin video khusus buat membership, bagaimana cara buat trading. Sebenarnya aku sempet udah bikin banyak banget gimana cara trading ya guys ya, tapi video yang membership ini itu bakal ngejelasin hal-hal yang nggak aku sampaikan di YouTube. Kenapa aku nggak sampaikan di YouTube? Karena aku lupa guys, jujur aku abis upload, aku lihat lagi videonya, terus aku kayak, oh iya ya, kenapa nggak aku ngomongin pas awal video aja? Nah dari video-video itu guys, aku pengen bikin lagi satu video khusus buat membership ya guys ya. Karena aku baca juga guys ya, kalau ada membership guys, jangan, maksudnya kayak diperhatikan gitu. Aku merasa nggak memperhatikan membership sama sekali. Oh ya guys, by the way buat kalian yang baru masuk, langsung aja kalian subscribe dan kalian like ya guys ya. Jangan lupa, karena kita bentar lagi, kalian lihat itu di pojok kiri bawah, itu sudah mau 2820 ya guys ya. Dikit lagi, let's go lah, kita udah mau 3K. Dan 3K duit, bukan duit sih, WL yang kalian pakai buat promosi. Ini kan aku emang dapat banyak nih dari promosi nih duitnya, maksudnya WL-nya, itu bakal aku giveaway. Nah, untuk jumlahnya berapa itu nyusul, dan gimana cara menangnya itu nyusul. Buat aku nggak bakal bikin, misalnya cara kalian dapatnya itu dengan cara komen-komen kayaknya itu udah terlalu biasa. Aku bakal bikin yang agak unik ya guys, nggak apa-apa lah ya, biar seru juga coy. Coba profitan, oh ini udah ya, nggak dapat THR gara-gara udah, emang iya. Setauku kalian bakal tetap dapat sampai kalian setidaknya udah nikah. Minggu depan ku baru membership bang. Oke siap dah. Ini lama banget guys. Sebentar ya, aku mau ambil barang. Baik banget, udah ditunggu nih. Ini masih 13 menit guys. Aku mau nanya nih, coba kita bayangkan ya, ini sebenarnya aku gak pengen ini terjadi, tapi coba kalian bayangkan tiba-tiba Growtopia tuh udah gak ada. Nah, misalnya aku sendiri kan sering banget bikin video tentang kayak Growtopia bakal hilang, Growtopia bakal bangkrut gitu. Terus kalau misalnya aku pas aku jadi YouTuber ternyata Growtopia bangkrut guys, kalau aku pindah game, kalian bakal masih nonton nggak? Itu aku penasaran sih. Bang, profitan apa yang bisa dapat 2 DL per hari? Kamu sebutin dulu modal kamu berapa? Sebenarnya profitannya itu banyak yang bisa dapat, banyak banget yang bisa dapat 2 DL per hari, sense test.
bukan science station sih. Kamu kalau misalnya punya modal banyak, gampang buat dapat 2 dolar per hari. Kamu modalnya berapa dulu deh? Biar aku bisa tak kira-kira kasih tahu kamu, tapi modal kamu harus agak banyak ya. Jangan kamu pingin profit 2 dolar per day terus modal kamu 2 dolar per day itu. Coba kamu sebutin dulu modal kamu berapa. Bang, mau nanya langsung aja, nulis, gasken. Aku juga sambil nunggu guys ya, 18.20, lama banget. Tapi menurut aku pas udah 18.20 juga bakal susah buat aku ikut profit. Karena bakal pasti udah lama banget kan kita live-nya guys ya. Mungkin aku udah capek kali. Guys, kalau kalian mau nanya langsung aja kalian tulis ya guys ya. BTW sekarang lagi Easter nih guys ya. By apa ya? By IOTM. Modal 15 DL aja. Aku gak ada yang kalau kamu mau 15 DL 1 DL per day, kamu mau gak? Gak dapat 2 DL per day tapi dapat 1 DL per day. Tapi untungnya profitan ini kamu cuma ngeplan doang, gimana? Ini baru aku bikin videonya guys. Baru aku upload, kamu tahu gak? 15 DL itu bisa dapat 1 DL lebih per day. Dan kamu cuma tugasnya ngeplan doang. Kurang gampang apa itu coba? Guys, aku pingin invest, tapi aku takut banget soalnya aku pakai akun utama aku. Gimana kalau kita ganti akun aja dulu deh sekarang deh guys ya. Aku tutup dulu ini. Aku tutup dulu guys ya, aku tutup dulu. Karena aku mau tulis akun aku dan juga password aku. Itu sangat-sangat rahasia yang aku gatekeep. Kamu mau nanya apa? Tulis di bawah. Nah, kalau di akun ini guys, aku bisa lebih leluasa. Nah, kalau mau apa? Mau pakai WL atau enggak? Karena kan ini emang akun pribadi doang. Lega banget kalau pakai akun ini guys. Dia emang gak banyak karena aku investin. Tapi aku pengen jual arus dulu dah. Ini bekas profitan sampai sekarang masih belum laku-laku. Ntar harga arus makin turun habis laku. Terus juga ada beberapa hal sih. Kok gak masuk? Oh masuk deh. Ya sempit banget arus kok gini. Eh bukan by arus ya, by foot ya. By arus. Apaan tuh profitnya abangku? Nah. Jadi profitannya itu kamu beli ghost jar seed terus kamu tanam. Nah, profit ghost jar seed kamu beli raptor tentu kamu tanam terus kamu harvest pakai full pack dan DJS. Tapi kamu punya full pack dan DCS gak? Ya itu susah juga guys, itu profitan. Gampang tapi memang butuh banyak guys ya. Sell Aros. Aros susah banget guys dijualnya kalau misalnya begini. Bakal susah banget buat jual Aros. Aku pingin trading, tapi semua DL ku tuh udah aku pakai buat alat-alat farming guys. Dan kalau aku misalnya aku jual alat farming ini, aku gak yakin aku bisa bikin konten messing lagi sama kalian kayaknya. Coba kita ke Fudge NK dulu lah. Ini kayaknya tadi Rice itu bikin konten. Bikin world yang bagian bawahnya kan dia bilang tadi di modif. Kayaknya ngikutin aku deh, mirip banget loh. Mirip banget. Aku rencana pingin ubah ini jadi 4 led. Bagus banget soalnya ini. Desain terbagus yang pernah aku bikin. Gue sekarang profitnya berapa per 2? Menurut aku sih sekitar 20-30 ya. Karena harga dari jar begituan pasti berubah guys setiap kali. Ini kalian gak pernah lihat aku kolek kan? Karena aku jarang kolek, jarang banget buat kolek-kolek. Ini sampai ini aja udah berapa itu nggak itu? Kalau set aman abangku gue. Nah ya udah mantep lah, langsung gaskan.
15 dia udah lebih dari cukup, sangat-sangat lebih dari cukup, guys. Ini kalau misalnya kalian butuh item, guys, kalian datang aja ke Fudge NK ya. Kalau misalnya kalian butuh paint, ini masih harga-harga yang lama, guys. Jadi harganya memang murah karena aku belum ubah lagi harganya. Kalau sekarang kayaknya kayak paint yang item ini harusnya nggak 10, kayaknya harganya 9 atau 8 gitu. Karena pakai harga yang baru kan. Karena ini aku pakai stok yang lama jadi harganya segitu. Terus kayak ghost, ini juga aku mahal sih. Nyangkut banyak di sini, guys. Tapi yang paling nyangkut banyak itu di wallpaper aku. Ya, aku sempat ngomong kayak aku pengen beli ini buat dapat gems. Tapi sampai sekarang susah banget buat dapetin gems dari sini. Bang, punya 3 juta gems buat invoice-in kode Mayo buat beli Pinata Wisa, worth it, worth it. Wah kena ghost. Guys, in kode Mayo itu bagus buat kalian yang punya gems banyak. Bukan buat gacha ya. Buat bikin itemnya. Karena itemnya mahal tau, item gitu mahal. Bayar sponsornya kapan, bang? Sekarang boleh. Ini worldnya nih. Kalau kamu mau ya, aku kasih. Kamu tinggal taruh di situ, terus tulis, maksudnya worldnya ya. Karena aku kadang agak lupa aja, jadi kamu tulis aja biar aku inget. Terus ntar bakal aku langsung bikin di video baru. Video baru harusnya video yang membahas tentang itu apa event. Tapi sebenarnya aku pingin lanjutin Road to Gaut, tapi karena ini lama banget, sekarang aja masih 555 nih. Guys, aku mau tanya kalian deh. Kalau misalnya Grotopia udah hilang gitu, kalau misalnya aku pindah ke game lain, kalian pingin aku pindah ke game mana? Coba, ini aku penasaran banget. Dari awal aku penasaran banget. Banyak yang ngomong Roblox, tapi pas aku ngomong Roblox, mereka bilang mereka bosen, guys. Kayak Valentinus Jauhari, ini betul aku makan ya. Valentinus Jauhari kan dia pindah ke Roblox. Menurut kalian, kalau misalnya aku Grotopia udah gak ada, aku pindah ke game mana? Oh, ada rescue tiket ya. Ayo dong, guys. Aku butuh saran banget. Karena misalnya kayak sekarang gini kan, aku sebenarnya butuh. Kita coba deh sekali dah naik rescue ticket, kita coba. Ini ada yang bisa kasih tahu gak, ini sebenarnya ngapain sih rescue ticket? Oh, ini udah lama banget. Kalau misalnya gak ada, aku kemana? Ini aku gak pernah, bang, nama kamu gak? Yap, betul. Get a ticket and help save the egg. Ini gimana sih? Ini udah kepake. Oh, belum. Oh, dapat 5. Wah, mantap sekali. Bani Barco. Tinggal tag the egg doang kan? Oh, ya udah, langsung lah gaskan. Kalian mau lihat gak seberapa jago aku? Gini mah. Oke, di mana? Waduh. Resign dong. Wah, guys. Oh, itu. Aduh. Wih, cepet banget kalian. Wah, kacau. Tunggu gilir. Oke. Wah, kacau, cepet banget. Wah, kacau. Cepet banget dah. Bentar, ini. Ah iya, itu nggak boleh kena ya, mati dong itu. Oh, ini masih ada ini. Please dapat satu. Oh, di sini? Nah, tadi mati nggak di sini? Oh, dia random spawn. Baru tahu. Yah! Wah, ini rugi dong, guys. Minimal harus dapat satu. Itu tuh. Ai! Nah, ini tinggal. Hah? Apa sih? Harus benar-benar di depan muka. Please. Wah.
inilah kalau misalnya orang cuma jago profitan doang, nggak jago parkour, guys. Udah mulai lagi. Oh, cuman. Wah, ngehack. Wah, pantesan banyak banget. Woi, cepet banget, woi. Woi, baru lihat. Sini ada dong. Woi, kok mati? Kenapa? Bentar. Wah, ini nggak bisa turun. Bentar ya, guys ya. Wah, ini malah kesini. Ah, apaan sih ini? Bentar ya, guys ya. Kenapa cukup gini? Woi, ayo dong, masuk. Nah. Ini pelan-pelan aja, Pak. Ayo dong, dapat satu. Apa sih? Ah, ini dia. Depan mata. Di punch kah? Terus? Ya, nggak bisa keluar dong. Apa sih? Oh, taruh di basket. Kirain di punch aja. Bentar. Wah, enak banget itu yang pakai apa gituan. Lucu juga. Oh, aku tim rabbit. Mana basketnya? Jangan mati, please. Jangan mati. Dan sampai mati, amin. Ini game apaan anjing? Udah dua kali kagak dapat sama sekali. Bentar. Bentar guys, serius dulu. Ini serius. Masa enggak? Woi, itu action nggak kelihatan, kecil banget. Mana? Woi, ayo dong loncat. Ini yang lain kelihatan gampang banget dah. Taruh. Apa sih? Gak kelihatan. Ini kayak action di ujung nggak kelihatan, kayak kelihatan dekorasi biasa. Ini terus kenapa ada Venus Skytrap di atasnya sih? Tunggu, itu kenapa tiba-tiba ada random? Ush, hampir. Bentar. Aku nggak baca dulu ya. Sus. Woi, ini apaan sih? Gak, woi, kok tiba-tiba? Bentar. Woi, itu tiba-tiba teleport. Wah, kacau. Wah, itu apaan? Tiba-tiba teleport. Ya udah, kalau begitu, guys, gimana cara menangnya? Dan sampai mati. Ayo udah, iya dulu kali. Ya ini mah recall aja, guys. Heh. Ini kayak gini nih. Ini bentar lagi ada yang teleport. Wah. Infokan scriptnya. Kok mereka profit banyak, guys? Nggak dapet sama saya. Ini buat kalian yang mau dah. Dia di tempat spawnnya aja, bang. Diam aja. Emang kalau dapet satu, kenapa emang kalau dapet satu, guys? Aku masih nggak ngerti. Maksudnya kita bakal dapet langsung satu gitu atau gimana? Ah, semua event kayak ini nyebelin banget. Masalahnya ntar nggak cuma event kayak gini nih, selain Easter, Cinco de Mayo, Santa Patrick Week, itu semuanya pakai parkour semua. Nyengir lah kalian ini yang pakai script dajal ini, nyengir lah kalian. Aku penasaran, kita masuk World CSN sekali ya. Aduh, lagi ngunyah malah kegigit bibir, guys. Bentar. Gue sakit, coy. Guys, aku bingung banget asli. Aku tujuan utama live supaya bisa cari gue kan. Nah, pas aku pingin cari gue, dia malah libur.
dan dia sampai sekitar 16 menit lagi. Aku pingin main game lain sih selama 16 menit lagi. Menurut kalian gimana? Ini kalian pingin lihat game yang mirip Grotopia gak? Aku sempat bikin makan apa bungkusnya? Ini cuma buah. BTW ini official sudahkah? Ah ini dia, Dr. Charger Dell. Oke sip. Ditunggu ya 2-3. Sebenarnya harusnya cepet sih. Tapi masalahnya kadang begini ya nih tuh. Itu bakal bikin kita lama. Misalnya ini sekarang kita live berapa lama nih? Oke guys, jangan lupa di like ya guys ya. Jangan lupa di subscribe. Kita bentar lagi. Ini kalau kalian lihat nih, ini malah itu ya. Channel analitik kita udah 2822 ya guys ya. Nah ini sebenarnya sambil nunggu kita main game yang mirip Grotopia deh guys. Nih, aku cari dulu mana ya. Kayaknya ada di file aku. Breawot. Coba kita cari. Brea. Ya nggak ada ya. Jangan-jangan aku udah delete lagi. Aduh nyebelin mati. Udah delete ternyata. Dulu aku. Oke sip, official Zoro. Ini sebenarnya kalau sebenarnya ini cari gue buka video yang ini itu video yang kamu. Enggak masalah dia lama, Pak. Dia ada ambil cuti itu. Walah Brewot. Aku sempat bikin video di situ, guys. Brewot. Terus kalau menurut aku Brewot itu yang paling dekat ke Grotopia, guys. Brewot itu yang paling dekat ke Grotopia dibanding Pixel World. Gimana kan kalau main Pixel World itu kelihatan kayak bukan main Grotopia aja, tapi kalau kalian main Brewot itu kelihatan banget kalian lagi main Grotopia ya guys ya. Itu juga sempat aku masukin tuh. Nih, sekarang udah ada 37 yang vote. 51% bilang gitu mana kejir. 49 bilang kejir dapat. Bedanya cuma 1% doang ya. Ini kenapa ini yang enggak dapat? Guys, ini setiap ini udah pasti dapat gak sih, guys? Kalau buat yang tiga kata ini nih. Udah pasti dapat gak sih, guys? Atau tergantung balik lagi, guys, ke budaya, guys. Ini tuh bekas Cinco de Mayo, guys ya. Kalau kalian nanya, nih kalau kalian break pinata, ntar kalian bisa dapat ini nih item sampah nih. Terus kalian di sini, ini dulu aku bikin nih Volcanic Cap Thread, anjay. Ya, Deck Roof Dragon ini udah aku jual. Kalian lihat nih, by P-Heart. Tuh kalian lihat nih, owner baik hati. Apa yang nulis ini dah? Wah, kok dapat? Kok bisa dapat? Maksudnya gimana tuh? Kok nggak dapat? Jangan-jangan kamu nyamar ya? Guys, aku lagi gabut banget. Sambil nunggu, ini masih 13 menit lagi. Ini sambil aku masuk world yang benar-benar random. Ini aja aku masukin world salah satu mantan moderator ya guys ya. Profitan apa ya? Aku aja sekarang kayak udah buntu gitu. Apa gitu profitannya? Tidak ada inspirasi. Harga Groscan berapa sekarang? Groscan kayaknya 40 ya gak sih guys? Keluarga besar lu kurang domba tuh. Bagus kalau gitu, rame berarti. Nah ini nih, modal 2 bagel profitan apa bang? Aih, 2 bagel mah kamu mah
antara buka shop atau enggak trading world buy plus, udah itu doang guys yang paling worth it. Ah guys, ini nih kalian yang tadi ngomong ke aku suruh aku buka buy access nih, boleh nih, boleh boleh nih guys, lihat tuh. Cuman trusted gak ya ownernya ya? Atau kita coba joki SSU dah, tapi di akun yang ini guys. Kalau akun ini mah aku nggak peduli, siapa tahu kita ke apanya nama wallet-nya, aku titip di sini lah, dead SSU. Kita beli dulu GJ. Kemarin aku lihat Geminet guys live guys apa ngejoki SSU. Aku sendiri sering joki SSU guys, wangi juga. Kalau masing mode 80 DL apa bang? Roulette kayaknya, antara roulette. Tapi menurut aku roulette sih, roulette atau enggak science station bagus, bagus banget guys. Aku sebenarnya pingin itu, bye. Aku pingin science station, cuman aku sadar diri guys, nggak ada duit guys, mahal banget itu science station. Kalau ada aku udah lanjutin itu. Coba. Ini aku ada rumus yang wangi. Please ini di backpack aku cuma sisa 57 please. Jangan bawa please banget guys. Kita coba ya. Aku lihat Bang Geminet ngejoki, aku juga pingin guys. Coba kita lihat. Ini harusnya kita coba ya. Lagi turun enggak sih science? Masa sih? Joki berapa? Oi, sell. Yes. 4. Ini world baru begini pasti banyak yang butuh joki, guys. 4. Full. Display box bagus. Emang yang kayak display gitu pasti bagus, guys ya. Display. 200. Solo. Kita lihat ya guys ya. Ya aku pingin kasih lihat. Oke. Ini bau gak sih, guys? Biasanya yang kedua itu selalu bau loh biasanya. Biasanya semoga enggak. Masuk. Wah, parah ini yang bilang duar. Kacau kau. Tuh, jangan coy. Masuk. Ini aku pakai caranya Geminet guys ya. Dua masuk. Ini adminnya apaan, 30-an juga kayaknya. Maksudnya meledak di 30. Wah, ini mah juga didoain guys sama adminnya. Nyebelin juga. Kacau. Masuk. Alhamdulillah masuk. Bentar guys ya, aku nggak baca chat dulu. Ini aku sedang serius. Masuk. Ini kacau sih yang duar, guys. Kalau misalnya aku merasa gak pede, guys, biasanya aku bakal begini-begini terus sampai menurut aku juga oke. Masih 150, gak usah GG-an. Aku mah belum tentu, guys. Masuk gak? Oi, masuk. Oke, guys. Teorinya kalau nggak 3 itu 2, tidak ada di antara lain. Masuk gak? Nyebelin lah. Gue 3%-nya segitu meledak. Spam lah. Pede aja bang, amin. Untungnya gacha SSU apa bang? Dapat DCS. Bagus DCS. Kayak spam dong. SSU 200. 200 segitu mahal sih. Min, need SSU. Aku ada 180. 20 dikit bat. Sabar. Spam. Oh, dia pakai itu guys. Nggak kabur guys. Dia setting ini nih. Biar dia nggak perlu satu persatu. Bat berapa?
90 mau berapa kau? Gaswe, iya sabar. Ini kalau nggak 3-2, kalau nggak ada 3, gue nggak ada 3, itu 2. Kalau nggak 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 ada 3, itu 2. Kalau nggak ada 3, itu 2. Kalau nggak ada 3, itu 2. Ah! Alhamdulillah masuk. Woy, masuk cek. Masuk. Emang fix aja ini DCS? Enggak dong, namanya juga gacha. Ih, serem banget. Hah? Bukannya udah diatur? Ah, enggak dong. Enggak dong, masa diatur, guys? Masuk, please. Ah, bau, co. Ini asli. Sinilah. Sini. Bau, gak jelas. Biasalah, guys. Kalau misalnya udah begini, pasti salahin. Kayaknya 25 deh. Enaknya 25 sih, guys. Ayo, let's go. Ayo dong. Masa 40 WL begitu saja hilang. Ini kenapa lama banget ya? Ini sebut nama bapakku Jayanto. Hah? Ini setting yang bener. Kok gini sih? Adminnya tidak berpengalaman nih, guys ya. Masuk gak? Apa sih? Ini dia kok begini settingannya? Nah, kok gitu sih? Kok kesini? Wah, sini aja. Makasih Ardo udah join member. Thank you. Semoga nih Ardo bawa hoki, guys. Mesin masih nyala, gak bisa. Ya udahlah, boleh. Kita lihat sehoki apa sih. Ini feelingku bagus nih kayaknya. Nah tuh, Ardo pamer tuh emoji yang hanya bisa kalian dapatkan oleh seorang membership, guys. Ini serem banget dah. Wih, masuk ih. Ih, masuk 175, eh. Bang, tutor pakai what? Kamu tinggal pakai itu aja. Pakai apa? Pakai tiketnya. Terus kamu tinggal kayak bawa-bawa telur kemana-mana. Masuk dong. Ih, diambil. Wah. Kacau, bro. Satu lagi, guys. Doain. Nih. Menjago lah aku ini. Summer Juli kak, yes betul banget guys. Libur musim panas. Wangi. Itu tadi admin yang bui SSU mana ya? Sinilah. Tuh kan bener guys. Punyaku udah wangi banget guys. Teorinya. Tuh. Boy berapa? Oh. Dia beli ya? Abis WL gue, Bang. Oke. Emang kalau masuk banyak chance dapat DCS-nya tinggi. Iya dong. Iya. Karena bikinnya juga makin susah, guys, makin ke atas. Ah, udah gak ada admin lagi ya? Duh, sepi banget, guys. ada yang tahu gak what SSU, guys, yang buat joki, guys, yang gak rame? Oh iya, Tax. Aduh, kamu kok gak ingetin aku? Yang bener aja kamu. Tax, woy. Astaga. Kamu yang bener aja, gak bayar tax, kamu diem doang. Bentar lagi 18.20. SSU Q, rame, guys. Rame, coy. Meskipun 18.20 ya, mereka tetap gak bakal itu, guys. Gak bakal secepat itu. Tax apa, Bang? Iya, kalau kamu lagi joki, itu kamu harus bayar 14. Itu peraturan sih, supaya entar kamu udah termasuk bayar GJ. SSUQ,
Sesukiyo rame banget. Yang wot-wot yang sepi-sepi gini gitu loh. Ini kayak misalnya, ini kan 2 menit gitu ya. Setelah 2 menit ini gak langsung buka guys, masih nunggu lagi, makanya lama banget. Ini aku udah, kalau aku jual lagi SS, apa, GIJ maksudnya ya. Ini udah untung, ini udah untung sih guys nih, liat tuh 54, tadi sama kan kalau gak salah ya. Enggak sih. Kenapa emang, rame banget. Kalau rame kayak ini kita harus nunggu, kita yang joki harus nunggu guys. Watt mana guys enaknya? Ini masa 1 watt isinya 2 doang? Guys jangan lupa like ya guys ya. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe nih kita nih. 2824. Kita udah bentar lagi ke ketiga kayak guys ya. Tadi 57. Oh iya, tipis-tipis lah guys, tipis-tipis. Kau punya channel YT? Gak ada om. Bukan YouTuber. Biasa aku sering seperti itu guys kalau misalnya ada orang. Ih. Pur GT. Terus aku bilang, "Enggak, mirip aja. Fans, mirip aja." Kok setnya mirip? Iya, fans. Aku juga suka sama dia. Padahal jelas-jelas sama, guys. Nih, kalau si Suku itu rame banget, guys. Nih tuh udah ada nih orang nih. Udah ada orang, guys. Gimana ya? Oh ini udah ada orang juga. Terus kalau mereka pun terima joki guys, mereka tuh terimanya tuh misalnya kayak 210 gitu loh. Cot SSU, ay cot SSU apalagi, cot SSU kan di linket dari itu guys. Tapi cobalah, coba nggak apa. Iya, cot SSU rame guys. Aku kenal ya sama owner cot SSU, Kivaro 18. Aku kenal sama dia. Jadi sebelum Kivaro sekarang udah gak kenal aku lagi sih guys. Aku sakit hati sih sama si Kivaro sih. Kalian tahu gak? Kivaro ini itu owner kakak SSU. Jadi kakak SSU itu kan sempat tutup. Akhirnya dia buka. Dan dia ngechat gitu. Dia ngechat, loh kok dia tahu aku di sini? Bukan bener YouTuber anjay. Lah kagak. Mirip aja. Kakak SSU tuh sempat bikin world, terus gak ada yang mau jadi admin. Akhirnya aku sama, aduh guys, malu. Ah. Jadi kakak SSU tuh sempat bikin world, sempat comeback, terus gak ada yang pingin jadi adminnya. Akhirnya cuman aku sama satu orang yang pingin, dan aku yang menemani dia di saat-saat kakak SSU tuh udah SB-nya kenceng tapi masih belum ada yang jadi admin. Cuman aku yang percaya sama dia. Tapi dia udah gak kenal lagi guys, aku tanya sama dia. Dia udah gak kenal lagi sama aku guys. Sakit hati sih, padahal aku udah jadi adminnya 2 kali guys. Udah 2 generasi aku jadi adminnya, tapi dia gak ingat sama aku guys. Tapi gimana ingatnya juga ya guys ya. Aduh, I am very hurt lah. Dulu dia tuh pingin buy DCS ya. Pingin linket buy DCS, cuman dia gak bisa. Karena udah di linket ke world lain. Nih, Kivaro. Cari gue aja. Udah ada kah? Cari gue bukan world SSU, tapi ya itu juga termasuk profitan yang aku pingin lakuin sih guys. Coba. Udah ada kah? Aku ada set ghost gak? Sebenernya harusnya aku ganti akun sih guys. Tapi ntar aja lah, kita di akun ini dulu. Belum guys kan? Meskipun dia udah begini tapi belum, masih lama. Cara setting SSU gimana dan profitnya berapa kalau jadi admin? Nah kalau setting SSU, aku harus jadi admin dulu guys baru aku bisa jelasin ke kalian. Tapi aku bisa jelasin profitnya tuh berapa. Pas aku jadi admin, aku itu bisa profit 2-3 deal per hari. Ya itu kelihatan kayak, ih lebay banget. Tapi beneran loh guys. Karena sekarang jadi admin SSU tuh gampang banget guys. Kalian nih joki 37, terus gacha 50L. Wow, enggak, gacha 70L. Wow, gitu. Kalian lihat orang gacha sekali tuh profitnya tuh kayak sekitar 30-20L gitu loh guys. Jadi kayak enggak kaget aja kalau untungnya 2-3 DL per hari. Apalagi kalian tahu sendiri admin SSU stoknya banyak.
Tapi sepi yang gacha ya di world ini ya sepi guys. Ini world masih pemula. Nah ini sih Nanimo. Kok udah auto people kayaknya? Hah? Siapa auto people guys? Semoga Duar. Jangan dong. 200 ya. Spam aja, spam. Ini kalian lihat ya, kita lihat. Berapa jagonya aku. Modal minim berapa? Ih. Modal tuh 5 delcat enggak sih, guys? Terus kalian kalau misalnya mau jadi admin itu udah pasti 12 del ke atas. Terus kalau pengin jadi CEO admin itu 8 del ke atas. Itu udah termasuk biaya akses, biaya kalian beli ini, beli itu, udah termasuk ya, guys ya. Kita coba. Masuk. Bismillah, masuk guys, masuk. Ya, lo kok masuk guys, masuk. Tanpa keraguan. Nggak pingin lihat takut-takutnya. Nah, ih. Lah kelar guys. Kelar lo. Lah jago banget. Aduh jago banget itu karena gua kick dia. guys jago banget asli guys, 200 guys. Itu 190 aku all in langsung drop 2 WL masuk guys. Jago banget, buset. Well. Jago banget guys aku guys. Sombong banget guys. Bye GIJ, what? Beli GC dulu ya, sabar. Dikasihkan nih guys, dia nggak ada yang apa? Nggak ada yang itu. Kalian beli dong, beli gacanya dia dong. Kan kalau bener guys terus naik ya. Bang bahas all event, iya aku bakal bahas all event guys. Tapi sabar dulu. Kemarin aku kalau nggak salah masih bulan Februari aku bahas summer dimarahin guys. Bang, kok bahas summer sih bang? Summer masih lama banget. Akhirnya ya aku kayak selang-seling gitu, kadang aku bikin profitan, kadang aku bikin ini itu, tapi bakal pelan-pelan guys, karena ya aneh juga sih kalau belum summer tapi udah bahas summer itu kan kayak what the hell. Guys jangan lupa untuk di subscribe ya, jangan lupa untuk di subscribe sama like ya guys ya, aku ingin mencapaikan milestone ini ya guys ya. Ih mahal banget kau, GIJ 49, are you sure bro, mahal banget. Coba kita lihat. Ih, kok naik banget. Gak ke bang, gaji aku 22 mau gak? Boleh, ayo gaskan lah Ardo, kita ketemu di ini ya, di Dead SSU ya, sebentar guys. Langsung lah guys, kalian lihat nih ya, aku cuman ada 40, kita lihat seberapa jago, anjay jago banget. Hoki itu. Wah, hoki. Kita tunjukin lagi, guys. Di mana kamu, Ardo? Red Bang. Oh ya, oke. Okay. Oh, ini kamu. Bener kan dia YouTuber? Bukan. Bukan. Bentar ya. Guys, sebentar ya, sebentar. Kita coba, guys. Di mana? Aduh, spam dong. Spam. Kau ini apa? Spam dong. Ini aku punya feeling, guys. Nih, kan aku kan nih, guys. Kan aku joki nih. Aku kok drop WL? Wah, parah. Kan aku joki nih, guys. Aku joki kan. Terus hoki nih. Yang gacha bakal hoki gak sih menurut kalian, guys? Kalian gimana, guys?
ini kan aku joki, terus wangi nih. Menurut aku yang gacha juga bakal hoki sih guys. Ayolah kalian kasihan dong sama adminnya guys. Aku juga kasihan sih. Dan aku pernah di posisi dia guys, serius. Yang joki banyak, yang gacha gak ada. Aduh sedih banget. Ayo lagi. Bentar lagi. 190 195. Aduh 195 duar. Ah kacau. Kacau banget, kasihan. Wah kamu ya. Wah kamu Quarktus. Wah Quarktus. Quarktus. Eh kenapa drop ke gua? Bentar. WGJ. Wah parah ini. Wah guys, anjay teori ngobrol. Yoi guys, tadi aku ngobrol tahu-tahu 200 guys. Eh kalian bayangin 160% drop 2 masuk guys gara-gara ngobrol. Kayak enggak fokus gitu. Anggap aja yang aku lakuin sekarang, tapi ini kenapa harganya naik ya guys ya? Ini mah kalau gini mah profitnya gimana guys? Ayo guys, jangan lupa guys ya di-like sama di-subscribe ya guys ya. Coba kita lihat EIJ. Carigu coba lihat. Kayaknya kita tinggalin aja deh Carigu deh. Kita profitan ini aja. Eh kalian lihat ya. Ini profitan aku udah 40 L lagi lebih guys di sini. Carigu susah guys profitan sebanding itu. Enggak worth it. tapi tujuan aku kan buat bikin konten ya. Betul juga kamu. Bentar ya, kita coba dah. Saya mau main. Serius main. Ih, murah banget. Eh. Ya boleh. Boleh, langsung kita trap, guys. Ayo trap. Ini murah nih. Wah, murah banget, guys. Wah, ini udah setara. Wah. Kayaknya dia jual nggak lihat harga deh, guys. Ya nggak sih? Halo. Eh ketemu ini guys, ketemu viewer nih. Aku tahu nih dia pernah itu di pernah promote. Bocoran dong, bocor apa? Itu Shinto de Mayo ini sekarang lagi live. Coba kita cari dulu ya guys ya, GJ. Ah kenal ketemu dia guys ya, kebetulan banget guys ya. Ini aku murah banget guys ya ketemunya. Oh iya kan. Gaskan. GJ 43 41. Guys, kalian kalau lihat less ini perlu ya guys ya. kalian kira aku nge-trade enggak itu 42. Go 4NK. Gage aku penuh guys. Aku trading juga less loh guys. Kayaknya aku kaya banget. Gimana ya? Ngapain aku beli ya? Betul juga. Di sini aku ada banyak ya. Coba kita trade. Coba A. Ya mau berapa tadi? 42. Ya udahlah guys, kasihlah 42 lah. 42 boleh. More? No. Kalau ini berhasil, ya udah. Kalau nggak berhasil, ya nggak apa-apa. Ini kayaknya aku punya banyak deh guys di sini. Oke, ya udah oke. Ini kalau kalian mau aku jual 4 per WL. Kita pakai teori ngobrol lagi guys, langsung lah teori ngobrol. Aduh. Malah sendawa aku. Kita coba teori ngobrol di Dead SSU guys ya, langsung aja. Tapi di sini aku udah punya pasukan ya guys ya, 200 dan 195. Langsung aja lah. Teori ngobrol, gaskeun.
Dapat apa? Ini ada yang gacha. Kok bisa mainnya murah, Bang? Gak tau. Dia gak lihat harga kayaknya. Aku belajar gacha, wehehehehe. Pull dong, pull. Tapi gak boleh sih, guys, ya. Ntar, iya sih, guys. Bisa aja aku nge-scam, guys, ya. Nge-scam terus offline, guys. Guys, jangan lupa untuk subscribe ya, guys, ya. Jangan lupa untuk masuk membershipnya juga kalau kalian mau. Kalau membership itu ekstra lah. Tapi aku yang aku pingin kalian bantu subscribe, guys. Tapi kayak Ardo gini, makasih Ardo ya udah masuk membership ya, guys, ya. Waduh. DCS fix. DCS lah, guys, DCS. DCS fix. Kita lihat, guys, ya. Ini Ghost Charm atau SG. Ini Quarktus apaan sih dari tadi? Bau-baunya. SG bagus sih, SG. Nah sekarang DCS buat apa? Aku udah ada. Wih di DCS udah ada deh, guys. Anjay, mabar lah, langsung gaskan. Nih guys ya, berarti aku mendatangkan rezeki, guys, bagi admin, guys. Aku mendatangkan rezeki dengan aku itu, aku joki, dan sekarang aku mendatangkan rezeki karena ada yang mau gacha. Makasih guys ya. Kok makasih? Makasih Ardo ya yang mau gacha ya. Kita lihat, guys. Masuk, menyala, langsung gaskan. Ih, DCS, coy. GC, mayan. Oke lah. GC 30 WL. GBG 15, 45, mayan. Banyak sih. Lagi gaskeun. Aduh. Ketutup satu SSU. Ngapa ente-ente? THR ini ntar tinggal beli WL. Idi, gacor, Kang. Mode sedekah. Mode sedekah, guys, dikasih ke adminnya, guys. Gaskeun. Rezeki admin. Adminnya subscribe dong. Gimana, guys? Menurut kalian dia bakal dapat gak? Bakal dapat gak, guys? Admin satu kali slot profitnya dua kali. Admin kalau misalnya nggak dikasih gitu, profitnya gede banget, guys. Gaskeun. Kok gaskeun? Belum drop apa-apa udah gaskeun aja, Greg. Aneh banget ya. Pergete. SDCS enggak lah, yang ini DCS lah, guys. Kasihin juga, guys. Punya Rayman kayak gitu, kasian juga. Di sebelah juga ada nih kalau mau. Oh. Kalau kamu gacha terus, aku kapan nih? Gak apa-apa lah, santai, guys. Aku juga seneng liat orang gacha gitu. Rasanya kayak mantap banget, guys. Coba kita liat Landfire di sini, guys. Semoga semua DCS ini susan. Semoga DCS, guys. Ayo, guys. Tulis DCS, guys, di kolom komentar, guys. Biar si Landfire dapat DCS. Dapat gak? Itu salah pencet. Nah. Ah. Bau kamu. Bau, guys, bau. Bau, kamu bau sekali, Landfire. Landfire, aku bilang kamu stop ya. Ntar kamu ketagihan, jangan ya, awas ya ketagihannya. Makasih, Bang. Wow.
joki-joki, eh aku dulu, kamu apa sih kamu? Eh kamu jangan kayak gitu Rifki, kamu jangan gitu, kasihan dia. Eh, kok dipul keluar? Heh, ini apaan ini? Gak gitu, lagi apes aja, harusnya wangi. Eh, dapat GC lagi. Pul, joki-joki. Eh, pul dong. Eh, Nanimo. Kok dia diem doang, guys? Saya joki, gue. Guys, kalian lihat ya, teori ngobrol lagi, guys. Teori ngobrol nih. Nih, teori ngobrol. Spam. Sini. Yang di sini, ujung. Nih guys, teori spam ya guys ya. Kita coba. Kok situ sih? Ya udah deh. Gak ada apa masalah. 25 masuk gasken. 3 masuk gasken. 2 masuk gasken. 3 lagi masuk gasken. 2 masuk please. Masuk gasken. Ya udah, boleh. Gas lagi 2 gasken. Menyala bangku jarat. Mantap gasken langsung lah. Guys, aku juga takut ya, guys ya. Ayo gasken. Eh, kamu jangan kayak gitu. Ayo. Ayo disemprot-semprot. Jajung kau. Eh. Wah, parah. Parah banget kayak gitu. Parah banget. Sakit hati aku. Ini aku recycle dulu, guys. Ini kok backpack full gini, guys. Kamu ya? Wah, itu kamu yang komen kah? Wah, parah banget. Parah banget ya kamu ya, ha? Kenapa pas pakai main malah duar loh? Iya itu, itu aku pakai main loh. Asli itu aku pakai main. Porfitan 5 begel apa, Bang? Gabut. Eh, kamu. Kamu kalau udah punya 5 begel kayaknya jangan nanya aku deh. Karena aku enggak pernah coba porfitan 5 begel. Eh, apa sih kamu? Ah, aku pakai main malah duar loh. Ya udahlah, lain kali enggak usah pakai main lah. Itu kau, gara-gara kau. Wah, ini orang. Waktu sini kita tunjukin. Situ bau gak sih? Sinilah, sini dong. Please. Eh, Bang Jiminet pas begini dia itu gak, guys? Dia bau gak, guys? Jangan nular ya. Jangan gini dong, guys. Belum dapat satu pun. 25 masuk, gaskan. 3 masuk, gaskan. Wah, capek. Put. Nemold-nya ini, guys. Ya bantu ramein lah, kasihan lah ownernya lah, DTSSU. Bantuin guys, ramein. Ramein. Kasihan ownernya. Habis duit guys buat itu. 25 masuk. Masuk guys please. Masuk. 3 masuk. Wah ini apaan sih? Sini dah. Pinggir haram. Bener. Ini. Inilah. Ini deh. Kita ikutin Quarktus guys. Kita ikutin saran Quarktus. Quarktus. Bau. Eh, gak gitu. Lagi break aqua cave. Wah. Pasti kamu punya set rata kanan kamu ya. Guys, Ardo kaya banget guys ya. Dia gacha kehilangan WL enggak nangis, guys. Kayak biasa aja kayak. Tadi habis ngapain ya? Bosen merah. Wah, Quarktus disemprot-semprot ya, ini maduar lah. Ya, Quarktus. Pindah room guys, bau pindah room. Nggak, bukan benci ya, bukan benci. Cuman pindah dulu nih, nggak apa. Bisa nih, iya bisa meledak guys.
Waktus emang ya, dasar Waktus kamu ya, ngikutin terus dia. Emang dasar Waktus. Ini admin 2 doang, kasihan banget nih guys. Kulihat ya, ini ada admin lain gak nih? Udah gak ada ya? Adminnya cuman udah begini. Aduh, aku gak suka tau yang satu-satu kayak gitu. Takut guys, takut. Kayak karena lama banget satu-satu. Kayak udah tegang duluan sebelum itu. Ini admin of semua, owner lu yang bener lah. Mana admin satu doang? Kacau nih. Langsung 40, wah. Kacau kamu. Ini roomnya Nanimo kayaknya udah bau guys. Guys, what apa dong? Kasih tahu dong, tulis info. What apa guys, what apa? Info. Info dong. What apa yang bagus? Guys, jangan lupa subscribe ya guys ya. Jangan lupa subscribe. Kalau bisa masuk membership, anjay. Cot SSU. Coba cot SSU deh, gak apa dah. Ini mereka tahu gak sih aku lagi live guys? Sesur. Ah iya, SSUR. Jentot SSU. Cot SSU rame banget. SSUR aja. Sepi. Alhamdulillah. Sini ya. Sel joki. Ini kayaknya gak ada yang mau guys. Bang, nanti event summer firework dijualin atau digacha? Tergantung kamu mau kayak gimana guys. Sebenarnya dunia bagus. Menurut kamu modal kamu kalau modalnya dikit, jangan pernah kamu coba-coba gacha dalam kondisi modal yang dikit ya. Kalau kamu modalnya dikit, jual aja guys, ikhlaskan. Jangan berharap kamu modal dikit bisa dapat item Phoenix, itu kayak canda doang gitu. Spam. Wah. Bang, sekarang profiton modal 70 DL. Kamu langsung aja ke Growdice, kamu masukin 70 DL. Mantap, langsung profitan kali 3, euy. 25 masuk. Please. Kamu jangan semprot, please. Ini belum masuk sama sekali, hey. Ah! Ini mah meledak, guys. Ini meledak, guys. End stream asli meledak. Berapa? Aduh. Cek dulu. Udah sampai waktu tahu guys. Guys, aku nggak lihat chat dulu ya. Mode kompak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa syukurillah. Bule EZD. Terasan dikit. Gems buat gacha 14 tak lol. Maksudnya apa ini advan? Oh, kalau kamu punya kira-kira minimal berapa buat gems sekarang lagi prepare nge-farm? Oh, gems. Kamu sebenarnya tergantung sih. Bentar. Kalau aku sendiri ya, aku baru PD tuh 3 juta ke atas atau yang paling tenang itu 5 juta ke atas. Tapi sebelum kamu pingin buat buat gacha, coba kamu bayangin. Kamu udah farm susah-susah, terus misalnya 5 jutanya tiba-tiba hilang, kamu ikhlas gak? Kalau kamu bisa ikhlas, silahkan kamu gacha. Tapi kalau kamu gak bisa ikhlas, ya jangan gacha. Jual aja, gak apa guys. Jual juga gak rugi-rugi amat guys. Untung banyak wey. Serius. Kamu kalau mau 70... kamu kalau 70 DL kamu kalau 70 DL kamu buka tackle asli. Tackle atau sekarang yang lagi naik daun itu ATM guys. Nah, nih. Kan biasa kan aku ngomong ke kalian kan profit itu kan messing trading. Kamu beli ATM gemsnya, kamu prepare buat summer. Mantap cuy. Dia beli akses apa guys? Main masuk jangan. Ini mah guys, aku udah trust issue sama main guys. Aku jual lah mainnya. Sell main. Captains. ATM 108 DL ku sold, Bang.
Idi Aldo Sultan ini ya guys ya. Selmain happens. Coba Selmain happens. Profitan 3 DL apa bang? Masing tapi gak terlalu lama. 3 DL. 3 DL. Dark Purple. Dark Purple itu bagus. Selain selain Dark Purple ini gua pacenta. Selain Dark Purple ini enggak perlu full pack karena dia farmable. Jadi kamu udah menghemat full pack ya di situ ya. Dia itu juga sangat dibutuhkan untuk mass pain, guys. Jadi santai aja. Itu bagus itu. Aku pertama-tama kalau enggak ada modal banyak aku profitan itu, guys. Profitannya kayaknya kali 2, guys. Kali 2 dari modal. Bentar ya, masuk dulu ya. Ini mana sih? Oke lah, kalau begitu aku jual aja nanti takut dapat hikmah doang. Iya jual aja. Kamu kalau nggak rela kamu jual dah asli dah. Eh kamu kalau misalnya jual hati tenang ya, hati tenang, muka senyum gitu. Kalau kamu 5 juta misalnya terus kamu entar rugi, nangis kamu. Belum meninggal, nangis doang. Langsunglah SSUR gacor sini, ai. Ini, ei. Oke, sama-sama guys. Kalau kalian mau beli main langsung aja ke Vachenka yang 4-1 guys. Ayo sini mana? Siapa nanya tadi? Live tiap jam berapa bang? Aku gak ada pastinya sih guys. Yang penting kalian subscribe, kalian nyalain tombol loncengnya guys. Wah, waktu sudah nunggu. Kalian nyalain tombol loncengnya supaya ntar pas aku mulai kalian bisa langsung dapat info. Sel joki. Sel joki. Eh Quarkus kamu beli gacha dong. Gue joki sampai sisa 27 kali lagi. Minup sir. Bohong dia gak, dia gacor coy. Blue Ancest mahal eh. Jual. Buat gacha. Eh coba kita ke Dead SSU lagi ya. Siapa tahu dia butuh. Guys jangan lupa subscribe ya guys ya. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like ya guys ya. Dan jangan lupa untuk beli membership. Anyway. Anjay. Mana sih adminnya? Joki. Sama Rikif. Aja. Lebih wangi. Amin. Wah, aku waktu nungguin. Wah, dajur gak mau orang. Serah. Ih, jangan ngambek dong. Jangan ngambek, eh. Bercanda kamu, diskriminasi. Itu joki dulu. Ayo, joki. Ntar ada yang gacha susah. Joki. Joki. Sel SSU, minat gak? Chip dah, rednya. Room gue break rat. Mau berapa? 2,5 mau. Tadi dia ngomong 2,5 kalau enggak salah. Ini 2,5 yuk gaskan. Yuk kita hitung dulu ya guys ya. 180 dibagi 2,5. 72. Ada yang lebih tinggi. Waduh. Kapitalis. Ini aku bikin mereka berantem ya guys ya, kakak adik. Siapa nih? Anjing amat. 200 for adanya 180, oi. Yang penting rednya murah. Berapa Leo? Berapa WL? 72. Mencari kesempatan. Langsung pergi dia jahat banget, ey. Emang aku seburuk itu. Nama juga cari profitis. Joki. Maksudnya apa? Room kamu berak apa sih? Room kamu berak. Ayo SB dulu. Kok SB dulu? Joki, ey. Kenapa aku kayak logat-logat Sunda gitu ya? Gak SB, gak rame. Lah tadi ada yang beli. Waktu kamu belilah.
Ayo sini lah, joki lah, joki lah. Kamu ayo sini joki. Joki. Bohong anyai, anyai. Aku mau supaya gak itu. Bohong anyai itu orang. Orang satu bulan mana yang punya blue anches, guys? Aduh, wordnya sepi, guys. Ya udahlah, kita ke itu SSUR lah. Semoga ada slot buat aku itu, guys, ya. Nah, mari kita lihat. Joki, joki, joki langsung lah. Dia kayak langsung tahu gitu loh. Apa karena aku jago ya? Jadi langsung kayak dipilih gitu kayak, "Wah, ini orang jago nih, gaskeun." Wah, yang ini, guys. Ini kayaknya bau deh. Tapi enggak apalah. Wah, dia lagi. 25 masuk, gaskeun. 3 masuk, gaskeun. Woi, jangan gitu, woi. 3, 2 masuk. 2 lagi masuk. Wah, parah. Wah, ini bau, guys. Ini sini. Parah kuaktus, guys. Ganti. Kita coba lihat ya, guys, ya. Ini kenapa ya tiba-tiba ramai di sini ya? Pinggir hoki loy. Pinggir hoki, oi. Ini kenapa ramai ya, guys, ya? Wah. Wah, parah banget. Please jangan dong. Wah. Wah, kacau. Jangan gitu, guys. Please dong, please kasih sekali aja sekali gitu. Aku belum dapat apapun, guys. Belum dapat satu. Jangan dong. Ini aku lagi takut juga, guys. Masuk dong, susah banget. Masuk aja. Alhamdulillah. Tapi masih itu. Salah rumus tuh. Emang iya, infokan dah. Tadi udah ada sih. Bismillah. Iroma Rahim. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dua-dua Tuhan. Udah pakai dua Tuhan, guys. Nangis 195. Udah pakai dua Tuhan, guys. Waduh. Wah. Wah, kacau. Sini. Tengah. Sini. Boleh request, guys. Boleh request. Penjoki mah bebas, boleh request. Quactus left to ban. Tahu nih Quactus? Quactus di ban. Joki gok-gok. Apa joki gok-gok? Orang kalau di SSU itu kalau SSU orang ya ganti nama. Fungsinya itu kalau misalnya akun utamanya kena ban, world SSU-nya masih aman, guys. Karena kalau world SSU-nya ke ban, dia pakai akun utama, ntar ribet, ntar harus refund. Jadi kayak rugi gitu. Wah, waktu bener-bener ya dia datang langsung rugi loh. Wah, bisa gila. Waktu please. Please waktu, ayo dong, jangan gitu dong. Dan gitu dong. Waktu jangan gitu dong, please. Please jangan semprot dulu dong. Ini makan gak disemprot udah meledak aja. Wah, parah kalian. Cari gua buka gak? Aku gak bisa ban Quactus, guys. Dia kan bukan admin, guys. Tapi harusnya semprot-semprot gitu emang ngaruh, guys. Waduh. Rame gak? Quactus, setidaknya Quactus gak bisa kesini lah, guys, ya. Kita aman di sini. Quactus gak bisa kesini, guys. Aku ini mungkin kelihatan aneh ya. Dari gacha SSU tiba-tiba kayak gini. Aku rip loh, guys.
lanjut gak nih? Nih, aku bikin poll, guys. Lanjut atau enggak? Aku bikin poll, sabar ya, aku bikin poll. Nih, coba aku buka, aku bikin. Ya, baru mulai. Aku bikin poll, guys. Ini coba 56% bilang duitnya banyak pas lagi lebaran, terus 44% duit bilang duitnya enggak banyak. Ya udah kita end ya, guys ya. Kita bakal bikin poll baru. Poll ini yang bakal kayak menentukan aku lanjut atau enggak. Udah rugi nih. Rugi nih. Lanjut gak nih? Nah. Lanjut, Bang. Gak apa-apa, rugi gue gantiin. Nah. Jangan, Bang. Itu tipu muslihat. Langsung, guys. Langsung. Nih, aku kasih waktu sampai selesai aku nge-quest. Kita bakal wah, waktu masuk. Wah. Wah, ini orang apaan sih? Wah, kacau. Masuk lo, guys. What the hell? Ngapain masuk sini? Hey. Ngapain di sini? Buat apa? Emang enggak quest? Sabar, bro. Owner radar. Aman kalau ini udah pasti profit. Ya ya ini, guys, maksudnya Joki SSU. Ini baru 4 orang ngevote, guys. Guys, langsung, guys. Tentukan. 60%, guys ya. 60% bilang lanjut, 40% bilang jangan. Ayo terus, aku pengen lihat. Ayo terus. Yang belum vote langsung aja ngevote, guys. Yang belum ngevote langsung aja ngevote. Ini masih lama sih, guys. Kalian tahu sendiri kan nunggu beginian masih lama. Langsung, guys. Ayo. Kalau ini sih memang udah pasti profit nih, guys ya. Ayo langsung, guys. 60%. Nggak perlu lah, males lah, ngekit lah, ntar lah pas pasang node lah. Tapi ini aku sebenarnya udah untung sih jual SSU, guys. Terus get di hit dulu, Bang. Ntar aja lah pas pasang node. Oh iya, betul juga ya, aku takut juga sih, guys, kita hit. Aku juga mau jual main dulu lah. Agak nyesel sih beli main, guys. Tapi nggak apa-apa sih, itu murah, guys. Ini ada yang sabar ya, aku kayaknya pengen cari di Discord gitu. Oke, guys, vote, guys, vote. Tentukan. Aku bakal tutup dulu nih. Aku cari di Discord dulu nih. Ada yang butuh banyak gak mainnya? Aku bakal langsung jual sih ini. Karena aku gak butuh. Main udah gak itu bagus lagi ya sekarang menurut aku ya. Kayak B aja gitu. Kalian gak pakai main juga bisa kayaknya dapat bagus sih. 200 juga dapat asalkan kalian hoki aja. Udah cukup kali ya, guys, ya hitnya ya. Kita cari dulu ya. Cari dulu. Main. Kita cari yang baik. Baik manjar. Satu menit go. Jujur aku tell main. F200 resek me your rate. Urgent. Oke, kita lihat dulu. 6 vote. Ternyata 67% ngomongnya belibet ya. 67% setuju, guys ya. Bar, guys. Aku lihat. Belum ada yang lanjut, guys. Aduh. Sambil nunggu, guys, beginian pasti udah pasti nunggu, tidak perlu itu lagi. Oke, sip. Ditunggu ya. Nah, ini kalau misalnya kalian lagi begini nih, kayaknya memang membosankan sih, guys ya. Tunggu ya sebentar ya, guys ya. Habis ini kita langsung gas lagi dah. Tapi ini kan karena tujuan utamanya kan pingin profitan dari ini, guys. Ini
bos gue kok benar-benar nggak ada ya di sini ya. Kita chill dulu sebentar ya, mempersiapkan itu. Semoga waktu sudah nggak, udah maksudnya udah kayak udah live itu, udah nggak masuk dalam live lagi. Kita bisa untung gitu. Lama banget. Owner. Gas gak sih? Eh kok terus ada di sini gak sih, guys? Oh iya anjir, ada cok. Ada cok dia. Dia enggak bakal ninggalin gua. Guys, jangan lupa untuk subscribe guys ya. Jangan lupa untuk subscribe. Udah melotot. Udah seram nih kayaknya. Owner, gila lah. Emang ada fosil? Sip. Scam fosil, iya scam fosil. Dia ngaku lagi, yoi scam fosil. Aduh. Guys, bersabar ya. Mohon bersabar untuk menunggu beginian. Memang harus harus menunggu guys, sabar emang diperlukan di sini banyak-banyak sabar guys. Nah aku juga shell sih sebenarnya, jangan ya udah. Udah ada total 181. Kita udah mau 2 jam. Ayo dong, ah lama banget. Lama banget. Edda, GIJ. Gimana kalau kita ASMR dulu? Kedengeran nggak? Kedengeran nggak? Coba, aku cek ya. Kayaknya nggak kedengeran deh. Ya ada 7 vote, 57%. Ya udah deh guys, kita lanjut guys. Habis ini guys, kita lanjut ya. Oi. Cepetan, please. Please. Cepetan dong. Aku menunggu. GIJ dong, nar, GIJ please, paling nyebelin beginian. Ownernya nggak jelas banget guys, kebelet 1 juta per hari, udah dapet THR masih maruk, nggak jelas. Pada kabur semua guys, gara-gara membosankan. Ya emang membosankan sih guys, abis ini langsung kita gaskan guys. Abis ini guys ya, kita langsung gaskan lagi. Woi owner apaan sih? Ngapain bang? Lagi profitan gue, cuman ownernya nyebelin banget. Asli, nyebelin banget. Dilama-lamain. Kita mau lanjut lagi. Mau lanjut lagi joki, dilama-lamain.
udah 1000 fosilnya. GG lah. Udah 1000 atuh GG-nya. Masih gak mau ini. Yah. Masih belum loh. Guys, sabar ya. Sabar. Habis ini kita bakal lanjut lagi, sabar. Kadang situasi seperti ini memang emang owner namanya siapa, guys? Langsung spam mesek nih, Jeviatan, Jeviatan. Lama nih. Tandanya ya orang ini. Beraninya dia ngomong kawan. Ih. Oh, parah. Lama owner kemana sih? Wah, dia benar-benar kayak nunggu sampai akhir hayat baru, guys, sabar. Sabar, guys. Aku tahu ini memang sangat menyedihkan. Ya. Yes. Sabar. Owner main po aja. Owner main po aja. Makan node bawa, makan, makan, makan. Makan node anjing. Makan node anjing. Makan aja, node. Sekalian VIP door. Akhirnya guys, dia mau guys. Akhirnya guys, doa kita didengarkan. Dia akhir pasang node guys ya. Dia belum sih guys, dia belum pasang sih. Mabat nih orang guys. Cepetan cok. Dia benar-benar nunggu sampai akhir menit gitu. Wah, ini 50-50 nih, guys. 50% bilang lanjut, 50% bilang jangan. Ini gimana nih, guys? Ini gimana nih? Beneran nih. Berarti kita ngelanjut. Gimana, guys? Donate, Bang. Hah, donate. Kamu jauh lebih kaya dibanding aku. Aku nih, WL nih, dikit banget nih. Fix. Udah gitu rugi lagi. Semoga kali ini yang penting jangan ada kuaktus guys. Wah lama. Nah ini terakhir kalinya lah guys aku live sambil beginian lah. Lain kali kagak mau lagi, kita langsung aja lah kita joki SSU guys. Tahu anak babi Jeviatan. Guys, satu word langsung dimarahin. Diam-diam nah, biarin nah. Nah, makan lu, makan lu. Guys, lihat tuh bosnya tuh. Bosnya jalan-jalan ke bawah, guys. Enggak usah peduli lah. Makan. Setengah jam, cok. Makan tuh, makan, makan. Owner Marok. Makan owner Marok. Gak ada yang mau bantu, guys. Ini serius nih. Ini serius. Oke, sabar ya. Di sini kita langsung nih. Jeviatan lama banget anjing. Dibelin, cok. Jeviatan. Gak jelas ownernya. Parah banget guys yang itu. Gasit, gak jelas banget, cok. Sorry guys ya, kalian langsung gue lama, maaf. Kita
kita nggak bakal lagi. Sebenarnya kita bakal, cuma karena ownernya nggak jelas, guys. Nyebelin banget ownernya, guys. Ya kita hit, kita hit, kita hit, kita hit, kita hit. Udah mau dipasang, masih belum dipasang loh, guys. Owner yang bener lah. Emang fungsinya apa, bang? Fungsi apanya? Kita harus tunggu sampai dia pasang GIJ, guys, supaya ada damage-nya, ada damage-nya. Akhirnya, guys, kita lanjut ya. Kita lanjut abis ini. Gaskan langsung. Lama banget, guys. Akhirnya, alhamdulillah. Ayo, kita hit abis ini langsung beli GIJ, kita gaskan lagi, guys, ya. Kita gaskan lagi abis ini. Langsung. Itu lagi ngapain, bang? Aku lagi quest boss buat konten selanjutnya, Ardo. Langsung hit lah, guys. Satu aja. Ke satu, cok. Red nol. Kok bayar? Bukema. Gak usah red kalian. Nah, alhamdulillah dapat, langsung lah gaskan, guys. Kita ke langsung, guys. Kita langsung. Sel gas, kita gas lagi. Ini gimana nih lanjutnya nih, guys? Votingannya kayak setengah-setengah gitu. Karena aku masih pingin coba lagi, guys. Kita coba gaskan lagi lah, kita gaskan lagi. Cuma voting. Lanjut. Ayo, gas, langsung lah. Jangan terus, guys. Takut juga aku. 42. 41. 41 boleh lah, 41 lah. Coba kita lihat sel GIJ dropat. 41. Pot 196. Wah, ditungguin, anjay. Wah, ditungguin. Wah. Ayo taruh 196 GJ aja, jangan 200. Dia gak cukup BP. Nah, iya betul. Langsung kita gas. Dead SSU. Ini ownernya sampai yang belum SB sih, kacau, guys, ya. Ini ada lagi gak nih? Coba kita lihat ya. Kita ganti set dulu ya, guys, ya. Ini kayaknya set ghost nih. Kita ganti dulu set kita. Ganti dulu setnya. Flow aku mana ya? Udah ya pakai. Lepas ini. Kita ganti set dulu, guys. Door 2 or 3. Kita sama ini ya. Joki. Joki. 200. Ayo, guys, langsung lah gaskan. Spam. Di sini ya. Di mana? Oh, sini ya. Langsung lah. Belum ada orangnya, guys. Langsung. Belum ada orangnya. 3 masuk. 2 masuk. Langsung lah, guys, kan masuk. 3 masuk. 2 masuk. Masuk semuanya, masuk. Comot. 3 masuk. Please masuk. Masuk. Yes. Masuk. Aduh. Kok gitu? Harusnya aku satu-satu ya? Iya, itu. Wah. Harusnya aku satu-satu itu, guys. Waduh. Coba lagi, guys.
Ayo dong masuk dong, bisa dong, bisa dong, bisa dong. Wah, hilang guys kayaknya, hilang nih kayaknya. Hokinya hilang nih, hilang nih, hilang nih guys. Ayo dong, masa rugi dua kali, nggak lucu guys. Ayo, ayo masuk, tiga masuk please, dua, takut. Masuk, aw. Bentar guys ya. Wah. Wah, orangnya datang. Wah, orangnya datang. Orangnya datang. Orangnya datang. Cepetan, orangnya datang. Itu kamu ya? Makasih udah datang. Makasih udah datang. Bentar guys, aku harus cepet-cepet sebelum kotus datang. Ih. Wah, orangnya datang. Wah. Wah, guys 195 guys. Ayo dong, please. Dan EZ bejir. Dan EZ bejir. Langsung guys. Sombongan to the roof. Kita gak rugi-rugi banget ya. Dia udah meledak 3 dari tadi. Duanya gak kehitung. Ayo langsung gas-gaskan, gaskan, gaskan. Langsung lah gaskan, gaskan lagi. Sinilah. Kamu jangan kayak gitu dong, Nanimo. Meskipun aku duar dua kali, tetap hoki nih, masih ada masuk. Dia setting dulu ya guys ya. Settingannya agak aneh sih sebenarnya. Enggak sih. Aneh gak sih? Aneh sih. Mbak, hoki sekali aku datang bang. Bagus lah, kau datang terus lah, biar hoki terus. Tiga masuk. Amin, masuk, masuk, masuk. Jangan gitu kamu, ai. Baru aja mulai. Mulai dah dia, guys. Mulai dah dia. Yah. Ini orang, wah. Wah. Wah, guys. Gimana ini? Solo lah, solo lah, solo, 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 solo ya. Solo lah guys, coba-coba solo, solo. Kita kan belum coba solo ya. Ini solo lebih menegangkan ini guys ya. Aku sering zoom karena takut banget. Masih awal sih guys. Masih awal. Pelan-pelan ya guys ya. Widih, dapat ini. Ini artinya apa guys? Artinya hoki coy. Artinya hoki. Ayo, masuk. Please, itu one, please. Nice, masuk. Kita coba lagi. Tiga. Ayo dong, ini udah solo. Solo. Kamu, wah mulai dia. Wah mulai dia. Wah, guys kalau dia udah mulai mah kacau. Asli nih orang nyebelin banget nih orang. Wah kamu ya, bener-bener habis OL aku gara-gara kamu nih ya. Apes aja itu, wah itu kan apes itu kamu. Udah berapa kali kamu datang kamu semprotin langsung meledak itu. Wah kamu. Bentar coba deh, coba kali ini kamu nggak semprot nih. Ya aku cuma mau tes aja, cuma mau tes doang. Beneran nggak kamu yang membuat itu bau? Atau sebenarnya coba kamu gak semprot sekali aja, aku pengen lihat sebenarnya yang bikin bau itu semprotan kamu atau memang aku yang bau guys. Kita coba. Tapi sebelum itu kita beli dulu sih. Aku pengen jual mine. Sell mine F200. Tadi aku sempat ke Discord, siapa tahu ada yang beli. Gak ada guys. Sell mine F200. Ya gak ada guys. Gak ada niat beli mine, kenapa ya? Tumben banget. Sell mine F200. Sell GIJ. Mine berapa dijualnya? Sell mine 200 12 buy.
I sell 200, sir. 200 dong, 200 dong. 200 dong. Kok GG sama main harganya sama ya rate-nya ya? Kok gitu sih? Ih, aneh banget loh. Ada yang bisa jelasin nggak? Kok sama sih? Ih, aneh banget. Tadi aku beli berapa? Coba lihat trade history, guys. Kok sama sih harganya? Aneh banget ya. 41. 41, guys. Coba main buat joki. Ih, tapi emang GIJ bukan buat joki. Dodonya kan buat joki. Ini maksudnya apa ini? Kok bisa begini sih? Boleh nih kita coba main semua PD 200. Hah? Ini kenapa harganya sama, guys? Harusnya nggak sama loh. Maksudnya apa PD 200? Terus ah ya, terat. Gua fatch NK. Yah. Kai 2 kajar. Yaudah, aku otw tuh sabar. Malah sama-sama pingin ngajak ke world room, menjadi world tour, guys ya. Ngajak world tour. Kita taruh dulu sini, guys, karena aku penuh banget. Jadi apa namanya, Shy 2 kajar. Nah ini dia. GIJ, sir. Oh ya, sebelah sini ya. Sebelah sini. Langsung, guys. Ini murah nih, murah. Kita gas lagi. Kayaknya room si Nonomi ini room bau, guys ya. Kita coba di room baru, guys ya. Jangan dia. Trek minta selfie dulu. Selfie sama Saha. Selfie Saha. Sup. Hah? Joki. Gas, ayo. Ganti room dulu ya. Kamu jangan sakit hati kamu, Nonomi ya. Jangan sakit hati kamu ya. Jangan, please. Sekali. Spam. Ya guys, spam. Oke, spam langsung lah. 25 masuk. 3 masuk. 2 masuk. Ah, ini mah emang bau, guys. Ayoyo. Haiya. Ini mah memang bau loh. Kau lama banget, Cloisure. Hampir ke break yang udah jadi. Jangan. Wah. Sini dong. Guys, rugi guys aku, guys. Wah, kamu semprot. Aduh. Sebenarnya pinggir tuh nggak bau tau, tapi kamu jangan semprot. Ini aku bingung sumpah, kenapa main itu harganya murah banget sekarang. Sini tutor. Aduh, meledak. Izin promosi Sapu TW, silakan yang mau promosi gaskan aja. Ganti. Kamu jangan semprot kamu. Las solo. Lahir solo.
ini wah parah banget guys kalian. Wah, gak bisa berkata-kata aku, kalian sekongkol, sekongkolan tau, sekongkolan. Wah, sakit hati. Tidak ada harapan lagi guys ya. Guys, jangan lupa untuk subscribe guys ya, udah rugi banyak nih. Setidaknya subscribe dong please. Eh kok gak masuk? Bukannya tadi udah spin ya? Kok gak masuk guys? Jangan please. Owner on gak? Bentar guys, cek owner on gak? Owner gak on? Oh ada deh. Owner harus on guys, kita butuh GKC nya. Ini tadi berapa nih? 165. Satulah. Tak teori pelan. Jangan disemprot, jangan duar doang guys. Kalian nggak kasihan itu sama adminnya? Adminnya keluar SSU lo guys. Kasihan lo guys. Kasihan lo adminnya lo. Jangan gitu dong guys. Kasihan adminnya lo guys. Adminnya nangis loh kalau misalnya itu. Wih, mantap. Ben boleh garik. Guys, kasihan guys adminnya kan, kasihan gak guys? Dia udah keluar banget. Ini aku deg-degan sebenarnya. Oke, aman. Gaskan lagi. Jahat, kamu jahat. Oke, aman guys. Aman cuy. Main atau GIJ guys. Main atau GIJ. Main. PD. Jangan meledak please. Kamu yang bener lah. 190 meledak 190. Abisnya aku buka open donasi lah. Aduh guys, aku menangis. Kita ganti world. Masih bisa. Kita ganti world. Kita ganti world. Sel joki. Langsung. Dokter Malams. Ini sisa satu ya. Cobalah. Wah, dia datang lagi. Ku menangis. 210 bisa gak pede kalau ada nih orang, guys. Pede-pede aja sebenarnya. Spam dong. Masuk dua. 3 masuk langsung. Kok nggak muncul? Masuk. Bang, gue pemula itu gacha atau apa, Bang? Boleh jelasin nggak? Itu joki, guys. Mirip-mirip sama gacha tapi buat orang yang modalnya pas-pasan. Tunggu, cek dulu berapa persen. Wih, 175 cepet juga, guys. Pede. Gimana hari ini kalian, guys? Gimana lebaran kalian? Kalian dapat berapa THR ya, guys ya? Kalian langsung aja kalian tulis di bawah kalian dapat berapa THR ya, guys ya? Karena aku sendiri
udah gak peduli lagi ini bakal masuk atau enggak. Tapi yang penting aku bisa nemenin kalian di THR ini, di lebaran kali ini ya guys ya. Ini orang bener-bener ya. Masuk 95. 95, 95. Aku terima kasih buat kalian yang udah nonton video kali ini. Jangan lupa untuk anjay, jago banget. Anjay, anjay, anjay. Anjay, jago banget sih. Burgete. Hoki, apa kau hoki? Yes, hoki. Lah. Berkat si hitam put apa? Oh iya, maaf lupa. Ai, maaf. Tek bentar. Kita ke Vachenka. Guys, enggak rugi-rugi amat ya, guys ya. Enggak rugi-rugi amat. Dia belum bayar, guys ya. Ingat ya, dia belum bayar ya. Ini maybe last kalau misalnya nggak itu. Kok edit sih? Salah guys. Empty dong. 53 pas banget. Under 500k bang. Ah apaan? Under 500k. Langsung. Gak dapat THR. Gas. Guys langsung aja guys. Jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk join membership. Pakai duit THR kalian. Ini kayak orang jahat banget. Kok dia sih? Bentar. Tunggu. Tunggu dia guys. Tunggu dia dulu. Bro tutor. Jangan. Kasian. Guys, duar ini guys. Ini dua ya? Sabar. Mana sih GJ kok? Hilang. Ini grow tutor wangi gak guys? Grow tutor wangi gak sih? Langsung 25 hitam campur biru pasti agak susah login GT sama GT bang sekarang sekalian bang. Hah maksudnya? Oh iya emang susah. Kecuali kalau kamu pakai itu. Lah ini dia gak itu? Lah spam pas solo. Solo aja. Tadi kita solo gasken ya guys ya. Kita tadi solo gasken. Langsung aja. Jangan duar. Guys, satu subscribe dan satu like sama dengan satu doa. Buy link 5WL bang, link apa? Link yang di FatchNK, itu udah gak buka lagi, maaf. Gas lagi. BTW WL tadi dong. Belum drop. Parah kamu, belum drop kamu. Ih, parah kamu ya. Teori pakai main. Masuk guys. Pakai main guys ya. Teori pakai main. Masuk lagi. Ini lebih wangi guys yang itu yang apa si Bang Charger DL ini. Dia menyedot hitam, berarti dia menyedot ke apa? Ke apesan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Tuhan, tolong please jangan meledak. Nice. Bagus loh guys ini guys. Mantap, masuk coy. Bisa lah, gaskan lah. Jangan dong, jangan gitu guys. Jangan duar. Ayo dong, jangan duar. Empat lagi guys. Gacor banget. Atau 85. Mending jangan putih. Wah, kenapa itu? Wah, hitam. Dia suka yang hitam manis, guys.
Bismillahirrahmanirrahim. Masuklah kau. Gaskan. Spam. Kita pakai full. Gara-gara putih. Spam. Kok enggak masuk, guys? Nah, ya. Spam. Spam. Wah. Kok meledak, ya? Ada masalah apa, eh? Cerita? Meledak. 25. Lanjut gak sih ini, guys? Bingung aku. Ntar guys ya, mode serius melawan para energi jahat. Oke, 3 lagi. 1 bersaing ibu, 2 bersaing ayah. Wah, lagi. Wah, capek guys. BGJ. Pupus sudah harapanku. Kita nggak untung sama sekali sih, guys. Untung rugi gini, guys. Gacor banget profitannya, oi. Kita belilah. Sell Ghost. Bentar, guys. Ini udah berapa lama sih? Ntar ya, cek dulu nih. Udah lama banget sih. Gaskan lagi lah. Guys, jangan lupa subscribe, guys. Kita gas lagi. Ini last. Ini serius last. Ini seriusan, guys, enggak bohong. Ini last. Kayak benar-benar last. Mari kita lihat. Kita ini enggak untung sih, guys, sebenarnya makin itu. Tret. Semoga yang terakhir ini mendatangkan keberuntungan ya, guys ya. Kita ke DTSSU. Kita muter-muter aja terus DTSSU. Ayo DTSSU. Ayo guys, gas join membership lah, kayak mas, kayak Bang Ardo ini, coy. Dia lagi itu ya. Join membership. Ntar aku pingin bikin video khusus buat ngajarin tips trading. Anjay, keren banget. Joki. Pok. Nanimo. Wah. Lagi nih. Lagilah. Anjay, mabar bang, tips bikin trewa. Trading modal 10 BGL. Mati juga. Siapa mau gacha? Quarkus tuh. Langsung drop 40, 4 kali auto 200. Hah? Bohong banget kamu.
Ben ya. Gas. Spam, 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 spam. Saya belum tahu apa. Boong. Ayo guys, kita coba our last redemption. Quarpus, jangan gitu dong Quarpus. Sekali aja Quarpus. Dan sprout please. Jangan-jangan please, jangan please. Dua masuk. Salah, tar tulis. Tiga masuk, dua masuk. Aish! Meledak mulu ya, Ai? Dua masuk. Dua masuk. Masuk please, masuk. Masuklah. Nice. 175. Satu masuk. 180. 185. Jangan gitu dong. 190. 195. Alhamdulillah. Jadi lo dia nggak semprot lo. Kenapa kamu semprot, coy? Jangan dong, jangan disemprot-semprot. Bagus, nyebelin banget. Berarti selama ini bisa dapat profit banyak kalau misalnya dia nggak semprot-semprot, woi. Wah parah, Warkus parah guys. Selama ini kita bisa profit banyak. Bang Joel, gold dong, gold apa guys? Apa nggak ada? Gas. Jangan, ntar nggak ada modal live lagi. Pokok. Tadi yang mana ini ya? Ya berarti ini. Jual DCS lah, kacau kau. R tuh gimana? Ya guys, gas lagi. 25 gas. 3 gas. 2 lagi masuk. Langsung 3 masuk, 3 masuk. Udah pasti masuk, 2 masuk apa sih? 2 masuk apa yang enggak masuk? Masukin, masuk, muat-muatin. Langsung 185 langsung. Capek Bang login GT sambil nonton-nonton aja deh. Gak apa-apa, official nonton aja. Karena sakit kalau lihat dari langsung, guys. 195 PHP lagi. Masuk. Guys, teori muka datar. Solo. Jangan semprot. Jangan please. Sekali. Kasian itu Nanimo hilang itu SSU-nya semua. Semprot Ben ya. Gue nyanyi aja. Ah, nyanyi boleh. Nyanyi, silakan nyanyi. Siapa tahu malah bikin wangi guys nyanyinya. Boleh. Boleh nyanyi. Nyanyi boleh. Berapa? 165 ya.
Nyanyi. Oke. Okay. 5 lagi. Gak. Energi hitam hilang. Sudah hilang, guys. Jangan. Jangan, please, jangan luar, jangan gitu dong, Quarkus, jangan gitu dong. Semoga harimu Senin terus ya, Quarkus ya. Hah? Beneran duar dong, guys. Itu, hah? Bang, tempat buat cari ghost yang buat ngeghost. Kalau buat ngeghost, biasa aku di Ghost Hunt. Bang, gue ada GJ Ghost Jar. Lu jangan Ghost Jar. Aku butuhnya Ghost Injar. Terlebih lagi harus kita mendapatkan untung. Andaikan Warkus tidak ada di sana. Kayaknya udah masuk banyak itu, guys. Aku bilang, aku jamin itu masuk banyak itu. Oke, okay, guys, segitu dulu buat live stream kita kali ini. Pelajarannya kita ambil. Masuk membership dong. Oke, okay, jadi segitu dulu buat video buat live stream kali ini. Dan aku harap kita ketemu lagi di live stream selanjutnya. Dan aku harap kita ketemu lagi di live stream selanjutnya. Tapi Quarkus, aku harap Quarkus gak ketemu kita lagi di live stream selanjutnya. Dan sekolah-sekolah anak-anak.